Haha. Yo, Ibro. Jumpa lagi bersama saya di Cendung Mencium Tukang Bro. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Selamat malam dimanapun kalian berada, dimanapun kalian menontonnya. Saya ingatkan lagi Kang Bro, bagi kalian yang belum subscribe, segera di subscribe agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya, Kang Bro. Oke, hari ini saya mau membahas tentang motor ini, Kang Bro. Jadi gini, buat kalian pecinta Mega Pro, hari ini saya mau membahas motor Mega Pro sebenarnya, Kang Bro. Jadi Mega Pro itu kan sudah lama sekali disuntik mati, dan hari ini akan saya bahas. Dari pertama keluar itu kalau nggak salah Mega Pro itu keluar di tahun 2000-an. Kalau nggak salah dulu tahun 90-an juga udah keluar Mega Pro. Setelah itu keluar yang ada Kickstarter itu sekitar tahun 2000-an lah, Kang Bro. 2000-2001 itu baru pertama pakai ada starter tombol. Sebelum itu pakainya Kickstarter semua. Lah, jadi yang ingin saya bahas gini, Kang Bro. Mega Pro sudah lama disuntik mati itu sejak tahun 2000. Kalau nggak salah di tahun 2017-an, Kang Bro. 2017 itu sudah nggak keluar. Jadi gini, Mega Pro itu keluarnya terakhir keluar itu injeksi. Nah, sekarang Honda itu telah membangkitkan kembali si Mega Pro, tapi tidak dengan nama Mega Pro. Ini dia si Mega Pro. Oke, jadi CB Versa ini secara fisiknya namanya CB Versa, tapi secara jiwanya atau arwahnya ini tetap kalau menurut saya merujuk ke Mega Pro. Jadi salah satu strateginya Honda, dia membangkitkan motor kembali, motor lama dibangkitkan kembali, atau dalam bahasa kerennya itu recall, memanggil kembali jiwa yang sudah rapuh, jiwa yang sudah purna. Oke, kita bahas di depan itu. Ini Kang Bro, kalau kalian seumuran dengan saya pasti ingat yang namanya Mega Pro, yang disebut Mega Pro Primus. Jadi menurut saya, menurut terawangan saya, ini tetap dia mengacunya sama Mega Pro Primus, Kang Bro. Dari desain lampu depan itu bulat, Kang Bro, tapi bedanya kalau yang sekarang ini dia sudah pakai apa namanya, speedometernya itu full digital. Kalau Mega Pro yang lama kan belum. Nah, jadi mesinnya juga ini injeksi, full injeksi PGMFI, dan dia SOHC 5 percepatan. Itu Mega Pro banget, Kang Bro. Nah, di bagian belakang ini, Kang Bro, buritanya ini juga sama ya, mengingatkanku kepada Mega Pro Primus. Ya, kurang lebihnya sih seperti itu. Dari kaki-kakinya juga sama. Nih, dia pakai double shock. Itu dia, Kang Bro. Ini kalau menurut saya ini beneran Mega Pro yang dibangkitkan kembali. Ya. Haha, ikut sebentar. Ini mungkin dia keseringan nganu ini. Keseringan kesepian ini, Kang Bro. Enak aja. Oke, kita lanjut, Kang Bro. Jadi kenapa namanya kok tidak pakai nama Mega Pro lagi lah? Kalau ada yang bertanya, buang, kenapa namanya nggak Mega Pro? Jadi gini, Kang Bro, terakhir Mega Pro keluar itu dengan sistem yang sama, dengan sisi mesin yang sama, dan sudah versi injeksi, ternyata kurang laku karena memang nama brand Mega Pro sudah tidak bisa menggait pasar Indonesia. Karena cenderung lebih apa namanya, kesannya jadul atau gimana lah. Jadi Honda dengan strategi terbarunya, dia mengeluarkan ini dia, Kang Bro, CB150 Versa, tapi yang mengingatkanku pada Mega Pro. Oke, untuk serinya hari ini seperti itu dulu, Kang Bro. Jangan lupa like, share, dan komen untuk membantu perkembangan channel saya, Kang Bro. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.